Rasma Nasution dipecat tidak hormat dari Kongres Advokat Indonesia. SK advokat dicabut. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Rasman Arief Nasution dipecat secara tidak hormat dari organisasi advokat. Kongres Advokat Indonesia atau KAI, keputusan pemecatan dilakukan secara bulat dalam rapat pleno KAI. Pengurus KAI Petrus Bala Pationa mengatakan keputusan pemecatan dilakukan setelah berkembang dinamika. Di dalam rapat pleno, ihwal tidak tanduk Rasman Nasution. Rapat pun memutuskan tiga hal terhadap pengacara Medi Nazin tersebut. Pertama, saudara Rasman Arief Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi, kata Pationa saat konferensi pers. Kedua, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Ketiga, bahwa kongres hukum terhadap apa yang dilakukan saudara Rasman Arief Nasution ketika menjadi pengacara tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Tambahnya, Pationa menjelaskan pencabutan SK Rasman sebagai seorang advokat dilakukan lantaran Rasman mendaftarkan diri untuk menggeluti profesi tersebut kepada KAI. Sebelum membuat keputusan tersebut, rapat pleno KAI telah meneliti sejumlah data terkait tindak tanduk Rasman. Hanya saja Pationa dengan merinci alasan yang membuat KAI mencabut SK Rasman sebagai seorang advokat. Dengan demikian, Rasman tak bisa lagi beracara dan meneruskan profesinya di bawah KAI. Teman-teman pasti paham mengapa SK-nya kami cabut dan dipecat dengan tidak hormat, kata Pationa. Apakah dia mau pindah organisasi, urusan dia, tapi proses dia menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia dan rapat memutuskan tidak tertutup kemungkinan untuk diproses secara pidana, katanya lagi.